5 hari 4 malam. Enggak, 3 minggu. Bisa sama ayah sama bunda. Ayah sama bunda kalian ganti. Yang Bu Fitri sama Pak Fahri. Ditamu sama Om Tang. Yang pertama, insya Allah akan jadi PJ lapangan di sana. Setiap kalian trekking, setiap kalian akan menjadi ganti utamanya adalah Pak Pendi. Silakan Pak Pendi. Terus mengerjakan proyek kita, proyek yang ketiga. Proyeknya apa? Yang akan bantu mengambil gambar kita yang pertama. Pak Wafi, mana Pak Wafi? Kita juga Mistis Pak. Masak sekalian. Dan yang juga akan menemani kita dalam menjaga kesehatan kita, mengingatkan. Ayo minum obat. Ayo minum obat. Ayo. Hei, ulah. Masa mbak. Kalau mbak kata boleh. Kakak Haris. Ya saya enggak boleh. Apa coba? Saya kan katanya adik saya. Iya. Matahari kakek Pak. Oke, pertama. Bu Fitri kelas yang sudah menyiapkannya dari mulai dan kemarin juga. Dan selamat ya. Sebelum kita berangkat ke sana, insya Allah kita akan persiapan dulu ya. Alhamdulillah kalau sudah lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau sampai tadi kita berat. Vero dengar enggak? Lagi agak serah-serah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang kelas 5 adalah puncaknya. Ini puncak dari leadership kalian adalah ekspedisi Ujung Kulon. Ekspedisi kids Ujung Kulon, masyarakat anak. Sama saya juga masyarakat anak. Saya kan anaknya bapak saya. Jadi alhamdulillah ekspedisi yang pertama adalah lebih ingin mengingatkan. Yang pertama adalah kita dalam rangka menunaikan perintah Allah. Kok Ujung Kulon dengan perintah Allah? Bener gak? Ayatnya apa? Apa ayatnya? Jadi Allah itu nih kerennya agama Islam nih. Kita jalan-jalan aja dapat pahala. Karena apa? Karena kalau niat kita benar, niat kita lurus, menunaikan perintah Allah untuk fasiru fil ard, bertebaran di muka bumi, maka insya Allah niat kita mendapat pahala dari Allah SWT. Amin rabbal alamin. Makanya sejak sekarang mau berangkat nih, kita luruskan mulai niat kita bahwa niat kita ekspedi kids ke Ujung Kulon adalah berangkat tadi menunaikan perintah Allah untuk bertebaran di muka bumi, fasiru fil ard. Semoga dengan niat yang baik tadi pun selama perjalanan kalian juga tetap senantiasa menjadikan perjalanan ini dan ekspedisi dipikul. Kenapa? Karena ingin fasil lebih lah. Ini kalian masih anak-anak, masih kids. Semoga jadi bekal yang luar biasa, pembelajaran yang juga luar biasa buat teman-teman sekalian dalam rangka tadi ekspedisi kids mendekat perintah Allah bertebaran di muka bumi.